telah membangun perangkat lunak yang bisa memprediksi bagaimana pemerintah Tiongkok akan bereaksi terhadap tindakan Amerika Serikat di kawasan itu, seperti penjualan militer, aktivitas militer yang didukung Amerika Serikat, dan bahkan kunjungan Kongres ke titik-titik ketegangan seperti Taiwan. Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks memberi pengarahan tentang software terbaru tersebut selama kunjungan ke Komando Armada Indo-Pasifik Amerika Serikat di Hawaii pada hari Selasa 14 Desember lalu. Software itu mampu menghitung desakan strategis, kata seorang pejabat pertahanan. Sistem berbasis komputer akan membantu Pentagon memprediksi apakah tindakan tertentu akan memicu reaksi Tiongkok secara berlebihan. Saat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sudah berada di titik terendah, software ini memberikan visibilitas di berbagai kegiatan seperti kunjungan Kongres ke Taiwan, penjualan senjata ke sekutu di kawasan itu, atau ketika beberapa kapal Amerika Serikat yang berlayar melalui Selat Taiwan dapat memprovokasi reaksi Tiongkok yang terlalu berlebihan atau tidak disengaja. Perangkat lunak baru akan memungkinkan pejabat Amerika Serikat untuk melihat ke depan atas tindakan yang direncanakan sejauh 4 bulan sebelumnya.